Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cikgu Fazlani. Okey, hari ini Cikgu nak tunjukkan cara mudah untuk buat screen recording menggunakan laptop ataupun desktop masing-masing. Okey, mula-mula pastikan guna Windows 10 lah selalunya untuk screen recording yang mudah ni kan. Okey, pergi tengok kepada keyboard tu, ada simbol yang ni. Okey, yang cikgu cakap ni, simbol ni. Okey, dan juga G. Jadi kita serentakkan tekan yang ni dengan G. Okey. Okey, kita tengok pula dekat apa? Tengok dekat dekat paparan. Okey, kita akan dapat macam ni. Okey. Kemudian, jadi kita tekan saja ni untuk start recording. Okay, kita tekan ni. Kira start dah recording ni ya. Okay, contohnya lah. Nak buat yang ni. Apa ni? Yang mana ya? Okay, tekan yang ni. Tak ada aplikit. Okay lah. Lepas tu katakan kita nak stop. Jadi kita akan tekan butang yang 4 segi ni. Okay, kita stop. Okay. Belum start lagi. Okey, kalau tak boleh nak tekan stop, kadang-kadang ada masalah sikit. Okey, kita boleh tekan lagi sekali ya. Yang ni. Ni dengan G kat sini. Okey, dia automatik. Okay, dah stop dah. Okey, tadi butang ni apa ni? Okey, tengok keadaan lah. Jadi kita akan kita boleh pergi show all captures. Kemudian kita boleh tengok lah yang hasil rakaman tadi lah. Yang contohnya pada pukul yang ni lah 8.46 baru start tadi. Kemudian kita boleh juga tengok balik, boleh kat sini. Okay, preview kat sini. Okay, kemudian kalau kita nak tahu kat mana lokasi dia, kita pergi open file location. Okay. Ianya berada di this PC, local DC, users, video, captures. Okay. Yang tu sahaja. Bye. Jumpa lagi.